Guys, ini ada dry food yang cukup sering dipakai untuk kucing picky eater nih, Royal Canin Aroma Exigen. Jadi Royal Canin Aroma Exigen ini dia uh, aromanya tuh fishy ya, jadi biasanya tuh disukain sama kucing picky eater. Nah kali ini. Royal Canin Aroma Exigen mau gue bandingin Sama Royal Canin Hair and Skin Karena Royal Canin Hair and Skin ini tuh Dry food favorit kucing-kucing gue lah ya Dari dulu sampai sekarang Dan gue punya teori Kalau uh, makanan yang fat contentnya minimal 20% Itu biasanya lebih disukain sama kucing Nah Royal Canin Aroma Exigen Ini dia fat contentnya Cuman 15% Kalau Royal Canin Hair and Skin Dia fat contentnya 22% Makanya kucing-kucing gua suka banget nih sama ini Tapi walaupun Royal Canin Aroma Exigen ini fat kontennya lebih rendah ya Tapi kan dia aromanya fishy Jadi kalau dibandingin nih Dua ini harusnya sih menang yang ini ya Karena ini buat kucing yang picky eater Oke okay guys ini ada Yupi Yupi mau cobain Royal Canin Aroma Exigen. Tapi dry food utamanya Yupi Itu bukan Royal Canin Heran Skin dry food utamanya Yupi itu Equilibrio Long Hair ya. Jadi kedua ini anggap aja barulah buat Yupi. Royal Canin Hair and Skin ini cuma sesekali gue pake aja buat kucing-kucing ya. Itu um, udah dibuka, yang ini belum kebuka jadi harusnya aromanya tuh jelas lebih kenceng yang aroma oxygen ini. Kita coba aja langsung. Nah ini udah gue taruh ya Royal Canin Aroma Oxygen. Terus sebelahnya langsung kita taruh Royal Canin Hair and Skin. Gue pengen lihat Yupi ke distract nggak sama Royal Canin Hair and Skin cuman dari aromanya aja ya. Kali ini tuh gue bahas cuman dari aromanya aja. Nah ini Yupi. Coba ke distract nggak? Loh ke distract loh Yupi. Sama Royal Canin Heran Skin. Yang memang jadi makanan favorit kucing-kucing gue sih dari dulu. Tapi kan karena ngebandingin sama aromanya. Harusnya sih menangan yang aroma exigen ya. Jadi waktu gue live itu ada yang tanya soal dry food buat kucing picky eater karena di live gue itu gue selalu merekomendasikan dry food fat content tinggi buat kucing yang picky eater. Tapi dia bingung antara pakai Royal Canin Hair and Skin atau pakai Royal Canin Exigen Aroma. Nah sekalian aja nih gue bikinin VT-nya kan, tuh hampir imbang ya bisa dibilang. Um, jadi untuk kucing yang badannya belum terlalu ideal Ya sebaiknya pakai Royal Canin Herenskin Skin sih karena dia fat kontennya di atas 20%. Kalau pakai Aroma Exigen mungkin harus ada tambahan fat lagi aja. Ini coba gue cium aromanya ya. Ini Royal Canin Hair and Skin. Ini aroma Exigen. Aromanya sih kencengan yang Exigen, jelas kencengan yang Exigen. Tapi kok Yupi masih mau makan Royal Canin Hair and Skin? Kamu tuh mau main ya Yupi ya. <laughs> Ini Yupi diturunin dari cat room. Tapi dia pengen makan iya, dia pengen main iya. Ini dua-duanya sama-sama makanan kucing dewasa yang bisa untuk urinary support ya guys. Jadi udah aman. Tinggal kucing kamu lebih suka yang mana. Makanya gue anjurin kalau mau ganti makanan kucing, beli ukuran yang kecil dulu nih. Kalau pakai Royal Canin tuh bisa beli yang ukuran 400 gram dulu. Ayo Yupi, kamu harus buktiin dong aroma oxygen itu lebih disukain. Masa lebih disukain hair and skin sih? Harusnya imbang aja nggak boleh ya. Harusnya jangan imbang, harusnya lebih menang Royal Canin Aroma Exigen. Kan kita ngebandingin aromanya, Yupi. Kibelnya, nah kibelnya tuh padahal lebih gede Royal Canin Hair and Skin sedikit loh. Exigen Aroma nih bisa dari kucing usia remaja bahkan ya. Dari usia 7-8 bulan kibel segini tuh udah bisa. Tuh, lihat deh yang dimakan Royal Canin Hair and Skin. <laughs>